Innalillahi, Dude Harlino suami Alisa Subandono beri kabar sedih, jalani operasi sakit ini. Aktor ganteng Dude Harlino kabarkan berita sedih. Suami artis cantik Alisa Subandono tergolek lemah di tempat tidur satu rumah sakit. Dude Harlino pun harus menjalani operasi. Beruntung operasinya berjalan lancar dan Dude pun tengah menjalani perawatan pasca operasi. Apa sebabnya Dude Harlino meski menjalani operasi? Ternyata karena sakit amandel. Dude Harlino mengabarkan kondisinya sendiri di akun Instagramnya, Sabtu tanggal 22 Januari tahun 2022. Ia mengunggah potret dirinya sedang berbaring di atas kasur dengan wajah pucat. Ia juga memposting tangannya yang sedang diinfus. Meski demikian, Dude kemudian mendapatkan hadiah yang selama ini ia tunggu-tunggu, yakni secangkir es krim. Lewat caption foto, pria 41 tahun tersebut menjelaskan kalau dirinya baru saja menjalani operasi amandel. Bak anak kecil yang kegirangan, Dude mengaku bahagia lantaran diberi es krim setelah melewati serangkaian tindakan. Amandel dan ice cream, alhamdulillah kemarin selesai juga operasi amandel dan ternyata setelah operasi langsung dikasih ice cream. Masya Allah, setelah sekian lama akhirnya bisa makan ice cream lagi sambil proses pemulihan, tulis Dude. Ia juga mendoakan agar para netizen yang mengalami hal sama segera diberi kesembuhan. Semoga yang punya masalah yang sama Allah Ta'ala sembuhkan dan sehatkan kita semua. Amin ya Rab. Masya Allah Tabarakallah, pungkas Dude. Unggahan Dude ini kemudian menuai banjir komentar dari rekan sesama artis, Ustaz, juga sang istri.